Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Masalah sampah kembali mengundang keresahan penduduk di Kelang. Isu kegagalan kutipan sampah ini berpunca apabila kontraktor sedia ada yang dilantik oleh Majlis Perbandaran Kelang, MPK telah ditamatkan perkhidmatannya. Penamatan kontrak itu berikutan kerajaan negeri telah melantik kontraktor yang baharu, namun kontraktor baharu ini tidak mengutip sampah mengikut jadual seperti sebelum ini. Beberapa NGO yang ditemui berharap kerajaan Selangor dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera bagi keselesaan penduduk. Saya tengok sekarang ni apabila di kerajaan negeri ya, dia lantik satu kumpulan Darul Ihsan lebih teruk ya. Dulu ada juga jadual-jadualnya, kontraktor melalui MPK ada jadual, orang kampung pun dia tahu dan orang pun tahu 2 hari sekali dia akan kutip. Apabila ditukar sejati dia, benda ini jadi masalah. Tinjauan RTM Selangor di Meru dan Taman Seri Sentosa mendapati longgokan sampah bertimbun tidak diangkut dan menyebabkan bau busuk yang tidak menyenangkan penduduk. Kerajaan negeri melalui anak syarikatnya, Kumpulan Darul Ihsan Berhad, KDEB, telah melantik kontraktor baharu bagi menyelenggara kutipan sampah di Kelang. Bermula 1 Julai lalu, kerja-kerja penyelenggaraan kutipan sampah bukan lagi di bawah tanggungjawab MPK. Kolam tadahan di Seksyen 13 Shah Alam menjadi pembunuh senyap ekoran kegagalan pihak bertanggungjawab melakukan pemantauan terhadap kolam berkenaan. Keadaan kolam yang tidak diselenggara mengundang pelbagai masalah termasuk pembiakan nyamuk Aedes. Samsa Samsi ada laporannya. Di Seksyen 13 Shah Alam, terdapat 5 kolam tadahan hujan yang dibina di kawasan parkir kereta bagi mengelak berlakunya banjir kilat. Namun, tinjauan kru RTM mendapati air di dalam kolam tersebut masih bertakung, kelihatan seperti sebuah kolam ikan tanpa sistem pengaliran air keluar. Selain itu, sampah sarap turut kelihatan di dalam kolam berkenaan yang boleh mengundang pembiakan nyamuk Aedes. Saya sebagai penduduk di sini rasa tidak selesa apabila kolam tadahan air ini diwujudkan tetapi tidak praktikal. Idea itu ada untuk mewujudkan kolam tadahan air, tapi bila penuh dengan sampah sarap boleh menyebabkan denggi. Selain itu, pembinaan kolam berkenaan kelihatan tidak dilaksanakan dengan sistematik berdasarkan tanah yang digali tidak sempurna dan dibina di atas parkir kereta. Pagar di sekeliling kolam berkenaan juga dibina sambil lewa tanpa memikirkan keselamatan penduduk, terutama kanak-kanak. Difahamkan pembinaan kolam itu dilaksanakan tanpa perbincangan dengan penduduk di kawasan itu. Kolam tanggungan air ini kita dapati tiba-tiba muncul. Sebab selama ni tak ada kolam ni. Selepas berlaku banjir kilat di daerah sini, mungkin dalam 3-4 bulan sebelum ni lah, tiba-tiba kita dapati ada kontraktor datang korek kolam ni di sekitar area sini. Penduduk berharap kolam tadahan hujan itu diteliti semula dan pihak bertanggungjawab perlu mewujudkan satu sistem aliran air keluar. Daripada pihak berkuasa tempatan yang ingin membuat kolam tanggungan air, saya rasa mereka kena relook back their plan lah. Kena revisit back their plan. Bukan cara dia macam ni lah. Saya rasa kalau ada kolam tanggungan air yang ingin dibangunkan, mesti ada saliran air keluar supaya air tidak bertakung lama. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Shah Alam, Dato' Muazzam Shah Yaakob menggesa pihak berkenaan segera memantau kolam tersebut yang didakwa turut mencacatkan pemandangan. Saya akan mengajukan isu ini kepada pihak berkuasa tempatan. Kita cuba nak bertanyalah apa sebenarnya next step selepas dia buat korek lubang ini. Dan mungkin kita kalau boleh kita try to speed up the process, mungkin apa yang next step dia nak buat tu, ataupun mungkin dia perlu ada satu solusi yang kekal yang mana segala perkara ni selesai.
Pembinaan kolam takungan air ini difahamkan dibina untuk mengatasi masalah banjir di kawasan ini. Namun disebabkan pembinaan yang tidak sistematik, ia boleh mengundang kepada masalah sampah dan juga nyamuk Aedes. Samsia Samsi untuk TV1. Tiada lesen memandu merupakan kesalahan tertinggi yang dikesan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor sepanjang Ops Hari Raya Aidilfitri Ops HRA 2016. Sebanyak 882 saman dikeluarkan atas kesalahan tersebut dan daripada jumlah itu 245 saman membabitkan penunggang motosikal. Pengarah JPJ Selangor Nazli Muhammad Taib berkata, jumlah itu sangat membimbangkan kerana mereka yang tiada lesen memandu boleh menyebabkan risiko kemalangan. Manakala saman kedua tertinggi ialah cukai jalan tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans, iaitu sebanyak 650 saman. Daripada temubual ataupun pertanyaan yang kita ajukanlah temubual, kita ada buat sedikit survey kepada pemandu-pemandu yang ditahan tak ada lesen ni. Alasan yang diberikan yang pertama keuangan. Ya. Dan alasan kedua yang agak tidak munasabahlah bagi saya, tak ada masa. Ya. Ini antara dua alasan yang sentiasa kita terima. Bagi saya dari segi jumlah harga yang dikenakan, ya, sekarang ni kita ada program My Lesen. Dalam program Malaysia ni, harga yang ditetapkan, ceiling kita adalah RM299. Ya. Satu harga yang bagi saya murah lah, ya, yang mana boleh mereka melalui program MyLesen ini untuk mendaftar dan ambil lesen di bawah pemantauan JPJ. Ya. Dan ceiling harga biasa pun kalau tidak melalui program MyLesen ada sebanyak RM350, perbezaan sebanyak RM50 sahaja. Ya. Jadi pada saya, kita tahu memandu tanpa guna lesen ni satu kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang besar dan boleh dikenakan denda, kompaun dan sebagainya. Tetapi kewajipan untuk mengambil lesen dan menggunakan kenderaan yang sah itu lebih utama, ya. Jadi pada saya tidak ada alasan seorang pengguna ini dia kata tak ada masa, ya. Beliau juga berkata sebanyak 120 notis dikeluarkan kepada pengguna kenderaan yang menggunakan lorong kecemasan. Sejak Ops HRA 2016 dilancarkan pada 29 Jun sehingga 13 Julai lalu, sebanyak 4,588 saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 5,055 kenderaan dengan pelbagai kesalahan. Jumlah saman pada Ops kali ini meningkat berbanding operasi sama pada tahun lalu yang mana hanya 1,752 saman dikeluarkan. Peningkatan saman itu berlaku hasil pemantauan secara rondaan di lebuh raya dan jalan-jalan utama berbanding sebelum ini hanya menjalankan operasi secara statik di satu-satu kawasan. Ini menunjukkan peningkatan dari segi penguatkuasaan yang kita buatlah, ya. Jumlah kesalahan yang berlaku ini juga dipengaruhi oleh faktor pertambahan kenderaan dan juga pertambahan pemandu setiap tahun, ya. Yang mana setiap tahun secara puratanya sebanyak 1.5 juta kenderaan bertambah di seluruh negara, kan. Ini pun menyumbang kepada peningkatan jumlah kesalahan. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di Ibu Pejabat JPJ Selangor di Padang Jawa, Kelang. Itu tadi antara sumbangan RTM Selangor hari ini.